Oke, okay, so oke okay, ya kan. Jadi hari ini kita bakal main game PUBG Mobile Unknown Battleground. Setelah beberapa lama kita tidak main, kita akhirnya main lagi dan sekarang memasuki season ke sebelas. Mastiin nih kan. Dan kita lihat ada skin yang mengibar-ngibar tadi tuh ya. Gua tadi udah ngecek. Nah, tuh lihat tuh ngeplek-ngeplek ya kan. Cuman tasnya lucu juga sih ini. Skinnya kayak PUBG yang awal-awal di Steam tapi ya. Nah, kemarin kan gue sempet beli Royal Pass yang season 10 dan itu ada RP bonusnya dan itu udah gue pakai. Sekarang gue level 6, lumayan nih, menghemat ya, menghemat. Jadi niatnya adalah hari ini kita akan melevel 100 kan Royal Pass kita. Wong. Oke, kita coba berestimasi dulu ya kan. Kita sekarang punya 615 ya kan. Kita coba upgrade pas ke yang 1800. Berarti kita kurang berapa nih? Sekitar 1200. Terus nanti kita pasti bakalan purchase rank ya kan. Purchase ranknya karena nanti kita levelnya sekitar 31. Jadi kita akan butuh sekitar 7000 ya. 7000 UC plus 1200 ya, 8000 ya. Kita coba cek. Oke. Okay. Ini 1,5 juta cukup enggak ya? 6000 plus 2100. Harusnya cukup ya, 8000 ya. Seperti biasa gua pakai GoPay untuk payment method di Google Play-nya, tapi kalau kalian enggak tahu caranya, gua ingetin sekali lagi nih, kalian tinggal tap aja nih untuk payment methodnya ya, di dalam game juga bisa soalnya. Terus kalian tinggal add GoPay, terus kalian tinggal masukin nomor handphone Gojek kalian dan nanti bakal di send OTP-nya. Kalian tinggal masukin, tinggal ikutin step-stepnya aja, langsung kalian bisa auto one tap buy seperti gua. Nih, gua contohin nih kan. 1 2 3 crot. 1 2 3 4 5. Oke, mantap. Langsung sukses. Anjay, sukses ya kan. So Inggris banget. Dan ini otomatis untuk UC-nya itu langsung masuk ke akun kita, cuy. Nah, Duni ganggu mulu. Ah, elah. Ih, bener keterlaluan. Makin banyak ya kan? 5 minutes later. UC kita langsung 8715 10 ya. 10 ya. Oke, kita langsung beli saja. Tapi nanti kita akan ada review juga nih untuk skin-skin yang ada di season 11 ini. Langsung upgrade aja. Ini ignore tolong ya. Kita beli si Elite Pass Plus eksklusif ini ya. Dan kita dapetin bingkai ini kalau nggak salah. Oke, mantap. 1800 kita beli. Let's go. Langsung dapetin level 31. Mantap. Kita coba kolek-kolek dulu. Kita langsung kolek-kolek. Kita dapetin skin yang lumayan nih. Black Rosette namanya. Cukup bagus. The Pameler M762 ya kan. Ini Beryl kan? Ya Beryl dong. Ya maaf, ini AK kayaknya. Terus ada Buggy. Ada helm. Bagus juga helmnya. The Pameler helm. Helmet ya kan. Oke, mantap. Sisanya begini-begini ya. Oke, ini skin Beryl kan. Kok mau pastiin dulu dah. Bentar. Mohon maaf ya. Ya, Beryl ya. Bener Beryl. Kita sekalian equip aja ya kan. Oke, kita lanjut untuk gayanya boleh juga nih bos. Oke, kita lanjut untuk mempurchase rank ke level 100. Kita mentokin aja kan. 69 rank, 6900. Uang kita pas-pasan sekali. Oke, langsung purchase aja. Bismillahirrahmanirrahim. Crot. Crot. Ih, mantep nih. Cakep ya kan. Level 100 kita sudah beli. Tinggal collect all, terus kita review sedikit-sedikit untuk skin-skinnya nih. Ih, mantap juga. By the way, kalau kalian udah tersambung dengan metode pembayaran GoPay, pastikan saldonya tercukupi ya. Kalau nggak cukup, kalian tinggal isi aja ke Alfamart atau ke M-Banking. Bisa lewat M-Banking atau ke Babang Gojeknya langsung, cuy. Kalau misalkan kalian ketemu ya kan. Oke, kita langsung aja collect all. Let's go. Kita dapat panci Black Cross Pen namanya ya. Terus kita dapat Black Cross Finish. Gila, ini worth it banget sih. Lengkap banget ini apa? Skin-skinnya itu lengkap. Dapat Urban Dweller. Ini bacanya gimana? Dweller set. Dweller.
dapat topi pink ini mah cocok buat tampan gaming nih kayak benar aja. Aduh, bentar dong, Bos. Silly Chicken backpack cukup lucu tapi kayaknya gua enggak bakal pakai. M4 cuy, M4-nya lumayan nih, Spectre. Mantap, lumayan. Elite Force Max, anjay. No. Elite Force. Wah, mengingatkan gua pada zaman PUBG pertama kali di Steam ya kan? Oke. Okay. Oh, dapat yang terbang-terbangan juga nih. Ada UC cashback-nya juga ya, lumayan ya. Ora. UC cashback-nya sekitar 600, lumayan banget cuy, lumayan banget. Oke, kita langsung coba cek inventory. Mohon maaf nih kalau misalkan ada yang gua anggap baru padahal udah lama ya. Gua aja yang kurang ngecek ya kan. Oke, kita lihat. Widih, yang ngomong-ngomong ini helmnya. Oh, ntar aja. Oke, yang ini kurang maco. Ini kayaknya buat cewek cocok dah. Ini keren sih, apalagi kalau gua giniin tuh. Ngeplek-ngeplek. Terus topinya tadi ada yang baru ini. Oh, kurang maco ya kan. Widih, Cyclops ya kan. Coba kacamata, gak ada yang baru. Oh, ini season 10 yang ini ya, maxnya ya. Gua gak sempet ngeliat kemarin. Oke, kita coba pakai yang ini aja. Yang ini sih lucu ya, gede. Tapi kita pakai yang baru aja. Oke, tolong jangan ganggu dulu. Oh, helm di sini ada yang baru juga nih. Season 11. Oke, cuman kalau pakai helm maskernya hilang. Terus tasnya ini yang baru. Kayaknya gua kurang suka deh untuk yang ini. Iya, gua mendingan pakai yang simple-simple gini dah. Tapi ini juga lumayan sih. Oke, jangan pakai tas dulu biar kita keren ya. Terus kita lihat juga untuk senjata-senjatanya. M4 ada yang baru, kita langsung pakai. Terus melee weapon. Pen kita pakai yang season 11 aja biar enggak karatan ya pen kita ya. Terus motorcycle. Oh, yang ini boot. Oh, season 10 ternyata ya. Anjir, gua udah lama enggak pernah gini. Ah, bagi tadi dapat juga, mantap. Terus pesawat nih, pesawat. Kita kemarin pakai season 8. Sekarang kita pakai season yang 11 ya kan. Bom season 10 enggak gua pakai. Banyak yang gua pakai ya. Terus ini ada Elite Agent Tracer Crate ya kan. Apa nih, kita coba. Kita buka 77-nya. Oke, ada skin tambahannya, lumayan ya. Kurang keren sih. Jujur aja kurang keren, masih kerenan yang ini dong. Nah, cakep cuy. Oke, di sini ada shop yang nyala-nyala nih. Ada apa nih? Bajunya keren, tapi kalau nggak pakai celana percuma sih. Oh, pinky-pinky most populer dong ini. Ini apa nih? Buset, ternyata ini ada beginian cuy. Harusnya aku beli ginian dulu kali ya. Ya ampun, ini kartu RP kan? Royal Pass kan? Bisa naikin ini juga kan, levelnya kan. Aduh, jadi pembelajaran nih. Harusnya gue cek-ceknya yang gini dulu nih, kagak langsung gue beli 100-in gitu kan. Aduh, kesalahan bos. Oke, ini apa? Tracer. Isinya apa sih ini? Oh, skin-skin juga ujung-ujungnya. Oh, ini dari yang mana ya? Oh, ini dari yang sebelum-sebelumnya kah? Idi. Oh, banyak juga yang baru ya. Maaf nih mah, di kalian mungkin udah lama ya, di gua masih baru lihat maksudnya. Baru gua lihat-lihatin satu-satu kan. Woi. Ya Allah. Ya Allah. Pixel ya kan mukanya. Topinya kagak pas dong, bro. Oh, oke. Okay. Oh, ini lucu nih. Nah, ini pas nih. Konyol-konyol juga dilihat-lihat ya. Ya Allah. Ya kalau ada yang pakai gini lucu sih, gede banget kelihatannya dari jauh ya. Wah, ini keren, serem sih. Ini lucu. 2 hours later. Ah, udah. Gua enggak mau lihat skin-skin lagi lah. Yang ada nanti pengennya beli mulu, top up mulu ya kan, saking gampangnya sekarang. Mantap nih bridging-nya kan. Yaudah, mungkin sampai sini aja untuk video kali ini. Benar-benar cuman untuk beli skin, bukan beli skin sih, beli Royal Pass level 100 dan udah.
Mungkin nanti next video kita bakalan main dan gak sendiri tentunya, gue bakal sama teman-teman gue untuk mencoba skin-skin baru ini di luar sana ya kan. Apakah akan memberikan cahaya-cahaya kehidupan? Oke, kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan juga subscribe channel ini agar tidak stuck tentunya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.